Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengganti akun di Stumble, guys, ya. Oke. Jadinya di sini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini cara untuk mengganti akun di Stumble Guys ini caranya cukup mudah. Jika kalian ingin mengganti akun, kalian tinggal klik saja fitur pengaturan atau gerigi di pojok kanan atas, ya. Di pojok kanan atas terdapat fitur gerigi atau pengaturan, kita klik seperti ini. Nah, di sini kalian itu bisa masuk menggunakan Google Play atau menggunakan Facebook, ya. Nah, di sini saya akan logout terlebih dahulu di Facebook saya seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian itu tinggal masuk saja ke Facebook atau Google Play yang kalian ingin masuk, ya. Misalkan di sini saya ingin masuk di akun Facebook saya yang kedua, ya. Nah, diusahakan kalian itu terlebih dahulu sudah login di browser kalian, ya, di Google atau di Google Chrome, ya. Kalian login terlebih dahulu di Facebook kalian, setelah itu baru bisa terkoneksi dengan akun Stumble Guys kita ini, ya. Jadinya di sini kita klik saja login. Setelah kalian login terlebih dahulu sebelumnya di Google atau Google Chrome, kita klik login di game Stumble Guys ini, ya. Login menggunakan Facebook seperti ini. Nah, kemudian kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini, ya. Kalian akan dibawa ke tampilan login di Facebook. Nah, kemudian kalian tinggal klik saja pilih login dan akan muncul di sini tulisannya di sini sudah terkoneksi, ya. Jadinya di sini saya sudah bisa mengganti akun di Stumble Guys, ya. Kalian itu juga bisa mengganti akun menggunakan Google Play ini juga bisa, ya. Oke. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara ganti akun di Stumble Guys. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tips yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye!